Okay guys, untuk video ni saya ada satu soalan. Dengar betul soalan saya eh. Siapa yang lebih berdosa? A adalah orang yang bunuh mak dia, tikam sampai meninggal dunia. B pula adalah orang yang berzina sampai tahap wanita itu mengandung, lahirkan anak, lalu buang anak tu sebab anak tu anak luar nikah. Siapa yang lebih berdosa? A ataupun B? Ah, jawab sekarang. Dah. Alright, siapa yang lebih berdosa? Sebenarnya bukan A yang lebih berdosa, bukan B yang lebih berdosa. Yang lebih berdosa adalah kita yang menghukum dan judge orang. Sebab tu dalam hidup kita, jangan judge orang. Sebab mungkin orang tu dulunya tak baik, dulunya buat maksiat. Tapi mana tahu, di penghujung nyawanya, diberikan hidayah dan lebih beriman daripada kita yang menghukum dia. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat pada pengakhirannya. Sebab tu jangan menghukum orang suka-suka. Sebab kita pun belum tentu masuk syurga. Allah, engkau dekat, penuh kasih.